Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat YouTube semua ya, bersama saya Rudi Kurniawan Channel. Jadi sobat ya, malam ini saya akan bereksperimen ya sobat. Saya akan menggunakan ini ya, dua buah kapasitor, satu kapasitor DC, satu kapasitor AC sobat. Ini kapasitor DC ya, 400 volt, 330 mikrofarad. Ini kapasitor AC sobat, punya kulkas ya, 300 MP. Jadi saya akan coba ya, ini ada stop kontak satu ya. Kita akan coba apa bisa kapasitor ini menaikkan tegangan PLN sobat, tegangan listrik PLN ya. Jadi kita akan bereksperimen nih sobat, kita coba ya. Ini ada tester digital sobat, kita akan colokkan ke listrik ya, stop kontak ini, berapa nilai tegangannya ya, 176 sobat ya, 176 volt AC. Jadi kita akan coba dulu pakai kapasitor AC sobat, yang 300 mikrofarad sobat, apakah mampu menaikkan tegangan PLN ini sobat. Ya, ternyata tak bisa sobat ya, masih tetap 174 ya. Berarti kapasitor ini tidak bisa menaikkan tegangan listrik yang drop sobat. Kita coba lagi yang DC sobat. Ya, malah lampu pun kedap-kedip sobat, nggak bisa ya. DC ini nggak bisa dia sobat. PLN pun bisa jelek, lampunya pun kedap-kedip. Berarti DC ini tidak bisa sobat. Ini nyimpan arus sobat ya, kita tengok ya, kita buang dulu arusnya sobat, jangan sampai kontak kita ya. Ini tegangan tinggi sobat. Jadi dua buah alat ini tidak bisa menaikkan tegangan sobat, tegangan listrik ya. Jadi saya akan coba cara lain sobat. Kita akan potong ya, kabel stop kontak ini kita potong. Ini kapasitor DC ini sobat, kita potong juga ya. Kita akan pakai kapasitor DC ini sobat. Ini kapasitor power TV sobat ya. Kapasitor power TV 450 volt, ada yang 400 sobat ya, 450 volt 220 mikrofarad sobat. Kalau di TV dia bisa menaikkan tegangan ya, tegangan dari 200 bisa sampai 400 volt sobat, dinaikkan dia ya. Dan kita akan memakai sebuah dioda sobat, kalau tidak kapasitor ini tidak bisa dipakai ya, karena ini kapasitor DC. Kita akan pakai dioda sobat, satu buah aja sobat, cara pasangnya mudah ya. Jadi ini positif sobat, jadi di positifnya ini kita pasang dioda yang les putihnya itu ke arah kapasitor sobat ya. Itu katodanya, anodanya langsung ke stop kontak sobat. Jangan lupa kita isolasi ya sobat ya. Kalau tidak kita pakai dioda ini, arus listrik bisa jeglek sobat, karena dia short ya. Lampu pun bisa kedap-kedip, alat-alat elektronik kita bisa rusak sobat. Jadi kita tutup ya sama isolasi ya, aman. Jadi ini kita eksperimen lagi sobat, kita coba ya, kita colokkan ya, aman sobat ya, arus listrik tidak jeglek, lampu normal sobat, aman ya. Ini alhamdulillah bisa sobat, menaikkannya menjadi 195 ya, 196 sobat. Nah, jadi cara ini bisa kita pakai sobat. Ini yang sering saya pakai ya, pakai dioda satu dia sobat ya. Jadi saya pun pakai cara ini untuk memanaskan solder sobat, solder di rumah ya, tidak panas dia kalau tidak memakai ini.
Makanya saya pakai ya kapasitor 1 sama dioda sobat. Jadi ini bisa menaikkan tegangan sobat, cuman tidak begitu besar ya. Beda dia kalau pakai trafo sobat, kalau pakai trafo 5 ampere ataupun 10 ampere ya, bisa kita naikkan menjadi 200 lebih sobat. 220, 240 bisa naik ya pakai trafo. Tapi kalau pakai kapasitor ini cuman sikit ya naiknya, cuman untuk solder alat-alat elektronik yang satu macam bisa sobat. Jadi inilah ya eksperimen kita kali ini sobat, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen sobat. Bagi sobatku ini gratis ya, nggak cuman tinggal pecet-pecet aja sobat, tidak pakai bayar ya. Tapi bagi saya sangat besar manfaatnya sobat, untuk kebesaran channel ini ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Jadi demikianlah sobat ya, saya akhiri dengan wabillah taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.